kalau Malaysia bertahan, Indonesia ambruk. Pak, saya di panggung kekuasaan saat itu. Saya satu-satunya manusia yang menolak untuk pinjaman IMF dan dari Washington dicairkan. Satu-satunya. Ini sejarah, Pak. Saya tidak sedang menunjukkan siapa saya. Buku saya lengkap soal ini, Pak. Tentang sejarah bagaimana Indonesia ditindas. Betapa Indonesia begitu banyak pengkhianatnya. Termasuk yang namanya mereka yang bergelar. Maaf ya, subhanallah, astagfirullah. Yang bergelar kiai. Sekali lagi, yang bergelar kiai sekalipun. Saya tahu siapa. Buku saya menceritakan itu. Bangsa terbelah. Sebagian orang tidak saya sebut. Tapi dialah yang antara lain kaki tangan pengkhianat. Dipukullah Indonesia 97. Ambruklah Indonesia. Saya bilang saat itu. Kekuatan Indonesia cuma tinggal dua. TNI dan umat Islam. Cuma dua. Itu kejadian 97-98, bukan sekarang. Dipukul TNI-nya. Dah! Kembali ke barak. Dengan istilah reformasi TNI. Balik dia ke barak. Berarti cuma tinggal Islam. Umat Islam akan masuk ke dalam ajang adu domba. Dan nikmati sekarang kita di adu domba. Dengan kalimat Islam Nusantara, Ahmadiyah, dan macam-macam. Ini punya relasi dengan cerita dari 97 ke playing victim, jatuhnya WTC, diserangnya Irak, dan kemudian penggunaan senjata biologi sampai akhirnya sekarang. Hampir seluruh dunia tidak ada yang tidak terkena riba. Pak, kalau riba itu gimana konstruksinya? Saya baca sendiri 27, 5, 27, 9, 8, 8, 8. Buka sendiri, silakan. Bapak-bapak, bu balik kan? Ibu-ibu, bu balik, buka sendiri, silakan. Tapi poinnya adalah hebatnya Yahudi mendikte habis-habisan umat Islam seluruh dunia. That is COVID-19. Anda disuruh sholat berjarak, Anda dilarang sholat Idul Fitri, Anda dilarang sholat Tarawih. Tahun lalu saya jawab, kok gitu apa dong artinya? Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Lo bilang hidup lo mati lo untuk Allah, tapi sekedar menghadapi COVID aja ketakutan, padahal masjid tempat termulia. Kenapa mesti takut? Allahu Akbar. Nggak ada logikanya kalau lo memang mengucapkan akdum di kalbinya benar. Saya begini sejak awal COVID. Mau nggak percaya? Buktikan. Silakan buka di online. Di suara Surabaya Net dan Rakyat Merdeka Online. Corona dan perang ekonomi. Sudah saya bilang, ini perang industri farmasi. Bego, cuman gua gak bilang aja bego. Oh, ujungnya nanti perang kripto. Lu mau didikte lo, Yahudi lagi kalah sama Cina, lu dijadikan alat. Tapi selain dia pukul Cina, dia pukul juga Islam. Sekalian. Nah, sambil dia bilang dia pukul Cina, dia pukul Islam, ketemu konstruksi besarnya, Kang. Apa konstruksi besarnya? Ini berkaitan dengan Islam yang ditulis sebagai teroris.